Bismillahirrahmanirrahim wa qulal an ngucap sepala dinda bang akeh alamun ya alamunakang ora Dwi ilmu sapa aladina al ay kufaru makata tekesi pira pira wong kafir tanah Mekah lin Nabi sallallahu alaihi wasalam mari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam laula yukalimunallahu eng bang laula yukalimunallahu laula kenapa ora hale yukalimunah tekesi kenapa ora dawi eng eng sun sapa Allah Gusti Allah bi anaka kelawan sutunisi roiku rasuluhu utusan allah au ta'dina utawa taqaing ing son ayat den dangar mi masang saking perkara iku rohnahu kang jaruk sapa yang suneng ma'ala syudqi kae ngatasi iro kadhalika hale kaya mengkono wa qalladinala ya'lamun kama qola kaya ulah ngucap sapa haulae mengkono alladinala ya'lamun qola ngucap sapa Allah akeh dalam akhir saking pilih misalnya saat turungi Allah di alamun mingkau farid umami saking pura-pura wang kafire pura-pura umat alamah jadi kang wes kliwat diambil ihi maring poro napi ne Allah di dalam mingkau pilih misalnya kau lim yang sepadane pengucap Allah di nelayan alamun mina tahun udah saking ngewah-ngewah watola pil ayatilan nupreh pura-pura tondo Tasyabat, salubu, abu, kulubu, ma'atini, alaidina, fil kufrin, dalem, kufur, walainat, jalan, angas. Fihi, kutab, eng, dalem, ila, akhiri, tasri, utawi, ngaring, ngaring, nilapis, salam, ala, alai, wasalam, ma'arin, asing, Muhammad, salam, ala, alai, wasalam. Wadabayana, teman-teman, martel, laki, eng, eng, isun, sapo. Wadabayana, teman-teman, martel, laki, sapo, eng, isun, ayati, eng, pero-pero tatenger rekomendarin ko yakin nak bodo yakin yang lamun si, nak share anda yang setune ayat iku ayat tu berdengar kayo menuna mangko iman sapa ko faqdurahu ayatin mangko ayat maha ayat iku tan ta utun wong ge in satuhu engsun iku arsal naka ngutus sapa ingsun ing ya muhammadu muhammad bil haqiq lawan haq bil huda tekajek lawan petutuh basiran hale bebungah man ing wong ajaba kang nyembah ilahi maring kancing nabi bil janati krawan swarga wanadir lan kang meten meteni man ing wong ram yujib kang ora nyembah teni sapa man maring kanjeng nabi binari kelawan neroko walatusalulan ora bakal ditakoni ira an ashabil jahim sangking wong kang dadi isene-isene neraka jahim anari tekesi neraka ayal kufari wong-wong kafir mau dadi opo iku lahum tetep ketuwe jahim ra yuminu orang ora percaya iman sebab ashabil jahim kinama aleka angin pasine iku tetep ketuwe sira albadu utawi nggawe akhirisalah Bapak kira dan lalu ikut tabung dalam kira aswici pica alu kelawan jemilafatus alu ayat asal nan nahyan Hale rupo nahi wabillah alam bishawab Bismillahirrahmanirrahim wa kala latin adalah yang alamuna ayat faru maka tali nabi eh bermesra dengan sebelum kita membahas ayat ini mungkin perlu kita sampaikan dulu asbab nuzul dari ayat ini agar kita lebih jelas dalam memahami ayat ini. Ya, jadi dulu ada salah seorang kafir Mekah bernama Rafi bin Huzaimah. Dia suatu hari berkata kepada Rasulullah, dia berkata, jika benar engkau adalah utusan Allah seperti yang engkau katakan, maka sampaikanlah kepada Allah agar dia berbicara kepada kami hingga kami mendengar kata-katanya. Maka turunlah ayat ini. Namun sebenarnya permintaan Rafi ini, permintaan agar dia bisa berbicara dengan Allah ini sebenarnya hanyalah untuk memajukan dan mempersulit Nabi Muhammad SAW saja. Karena dia sudah melihat banyak sekali tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad SAW. Jika tahap permintaan itu dituruti, dia juga tetap akan kafir. Jadi permintaannya itu hanyalah untuk mempersulit Nabi, untuk mengolok-olok Nabi, bukan dalam rangka untuk mencari sebuah kebenaran. Baik, mari kita sekarang menuju ke tafsirnya. Wa qualaladinala ladina dan berkatalah orang-orang yang tidak mengetahui. Ai kufaru maka ta'lin nabi, yakni kaum kafir Mekah kepada Nabi Muhammad Alaihi SAW. Kaum kafir Mekah ini dikatakan tidak mengetahui karena kepercayaan mereka tidak berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya. Jadi kepercayaan mereka, kepercayaan yang mereka anut itu, yang mereka anut itu hanya berdasarkan khayalan mereka sendiri yang mereka buat-buat ya makanya mereka disebut dengan kaum jahiliyah kaum yang bodoh selanjutnya <tuh> laula halayukalimunallah biannaka rasuluh mereka kaum kafir Mekah itu mengatakan kepada Nabi, mengapa Allah tidak berbicara dengan kami? Bahwa kamu adalah Rasulnya. Au ayah mimma mimma ala Atau datang kepada kami suatu tanda. Ya, ini sesuatu yang kami usulkan untuk menunjukkan kebenaranmu. Kadzalika qala qala alladziina qala alladziina min qablihim. Demikian pula sebagaimana yang mereka katakan itu, berkata pula orang-orang yang sebelum mereka, min umamil madiyati li anbiyaihim, yakni kaum kafir dari umat-umat terdahulu terhadap nabi mereka masing-masing. Misalnya -masing. ucapan yang semisal dengan ucapan mereka minat anuti bil ayati berupa pembangkangan dan permintaan mukjizat mukjizat. Jadi kaum kafir Mekah ini apa yang mereka katakan sama dengan apa yang telah dikatakan oleh kaum kaum kafir dari umat terdahulu dari kalangan ahli kitab dan yang lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala pada surat nisa ayat 153. Yang berbunyi ka ahlul kitab bi antunajila. Alaihim kita peminta namai fakat saalmu sa akbaru mengendalika fakolu arinallah jaharoh Ali kita meminta kepadaMu Muhammad agar Kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, Perlihat, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Atau dalam ayat atau dalam ayat lain yakni surat Al-Baqarah ayat 55 Allah Subhanahu wa berfirman wa ya Musa hatta dan ingatlah ketika kalian kaum Bani Israel berkata hai hey Musa kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang Intinya apa yang dikatakan oleh kaum Quraisy itu bukanlah hal yang baru karena umat-umat terdahulu mereka juga mengatakan hal yang senada Tasya fil kufri wal ainati hati mereka serupa dalam kekafiran dan pembangkangan Fihita silaturahmi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi hiburan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini merupakan penawar duka bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang menghadapi keingkaran kaum musyrik ke Mekah terhadap seruannya. Seolah-olah ayat ini menerangkan bahwa sikap kaum musyrik itu adalah sikap yang sama dengan sikap orang-orang terdahulu. Terhadap nabi-nabi yang diutus kepada mereka, karena itu janganlah dihiraukan sikap mereka dan jangan bersedih hati. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Yang lamuna anha ayah Minun, kaum yang mengetahui bahwa itu adalah ayat-ayat Allah sehingga mereka pun percaya atau beriman. Maka meminta lagi ayat atau tanda-tanda yang lain padahal sudah, sudah datang kepada mereka ayat atau tanda-tanda yang jelas adalah sebuah pembangkangan. Jadi gambangannya lawang sudah datang kepada mereka ayat-ayat atau tanda-tanda yang nyata tentang kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW kalau mereka masih meminta mukjizat lain yang aneh-aneh. Ini sangat jelas merupakan pengingkaran dan pembangkangan yang hanya berdasarkan karena iri dengki dan kesombongan di hati mereka, bukan pengingkaran karena tidak memahami kebenaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka ya Muhammad. Sesungguhnya kami telah mengutus hai Muhammad. Bilhaki dengan kebenaran bil huda maksudnya dengan petunjuk basyiran sebagai pembawa berita gembira man ajaba ilahi jannah bahwa barang siapa yang memenuhinya ia akan mendapat surga wa dan pembawa peringatan malam yujib ilahi bin nar bahwa barang siapa yang menolaknya akan masuk neraka wa la ashabil jahimi an-nari dan kamu tidak akan dimintai pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka. Ayat kufari yang dimaksud penghuni neraka di sini adalah orang-orang kafir. Jadi sebutan ashabul jahim penghuni neraka untuk orang-orang kafir itu mengisyaratkan bahwa mereka tidak dapat diharapkan untuk kembali dari kekafiran menuju kepada iman. Malahum la yu'minu inna ma'alaikal balagh. Tidak menjadi soal bagimu jika mereka tidak beriman Karena kewajibanmu hanyalah menyampaikan risalah nah, Jadi lagi-lagi ini adalah ayat menghibur bagi Rasulullah Agar beliau tidak bersedih hati atas keingkaran kaum kafir Tugas beliau hanyalah menyampaikan risalah Sedangkan mereka beriman atau tidak Itu tidak menjadi tanggung jawab Rasulullah SAW wa Alaihi Wasallam. B. Jazmi Nahyan menurut satu riwayat dibaca tasal. Jadi rafatus alu ada yang baca tasal yaitu dengan disukun sebagai fiil nahi. Dan ini adalah kirahnya Imam Nafi. Sedangkan jumhur ulama membaca dengan walatus alu ya demikian pemirsa live sosial dan kali ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar penyar, yang sebesar besarnya bagi kita semua amin amin ya robbal alamin wallahu a'lam bishawab